Yuk, videonya dinyalakan semua, kita kuliah. Mas Jordan, Mbak Natasha, Mbak Putih, Mbak Karisa, Ova, Marsyanda, Amalia, Sofia, Denisa Rizky, Nurhaliza. Selamat siang, dokter. Siang, cantik. Oke. Masih semangat ya, jam 1. Halo Jennifer, gimana kamu? Baik, dokter. Apa kabar? Sehat toh? Di mana? Di rumah? Iya, dokter. Mbak Amalia Nurfadia. Hadir. Gak mau lo ya kalau nitip nama atau suruh bukain. Jewer kalau ada sampai saya tahu. Mbak Sofia. Mas Karel. Mas Karel kamu tambah ganteng toh? Gimana? Pandemi di rumah terus ya, Mas, ya? Iya, dok. Ngapain di rumah, ngapain aja? Diam-diam aja. Diam-diam aja? Ah, tenang, nih. Oh, di mana rumahnya? Di Tanjung Pinang, dok. Tanjung Pinang, gimana di sana? Udah hujan deras, banjir, panas? Biasa aja. Oh, kok biasa aja, orang ditanya hujan? Kadang-kadang hujan, kadang-kadang enggak. Tapi mostly panas ya di sana ya? Iya. Oke. Mbak Talita Emiliana, selamat siang. Makasih Mas Karel. Siang dokter. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Mbak Birgita, selamat siang. Siang dokter. Apa kabar? Mana wajahmu? Ini iya dokter, ini lagi nyusun backgroundnya. Kemarin udah saya nyiatin dulu bentar ya dokter. Background tuh mau disusun apa toh nok? No. Oke okay, Mbak Emanuela Widya. Selamat siang. Siang dokter. Sehat nak? Sehat dok. Di mana sekarang? Saya di Jogja. Jogja. Emang aslinya Jogja ya nok? Iya, aslinya Jogja. Dari SMA mana? Dulu SMA 8 Yogyakarta. SMA 8 deket itu ya, Kupat Tahu ya? Oh iya, perempatan itu dok. Pak Budi enak tau, siapa yang Jogja lagi? Jordan! Rambutmu kok jadi kacau, balau, memanjang, tak lucu gitu. Ini saya panjang belum potong rambut. Halo. Enggak apa-apa, belum potong rambut ya. Enggak apa-apa. Oke, adik-adik. Halo Mbak Zita. Selamat siang, cantik. Iya, dok. Sehat, toh? Iya, dok. Oke, kita mulai ya. Saya akan menyampaikan tayangan PowerPoint saya. Kita hari ini akan cerita tentang interaksi. Baik, sebelum saya mulai, sambil menunggu ini ya. Screen share. Adik-adik kemarin sudah apa ya, bercerita tentang farmakologi banyak hal. Nah, nanti sambil jalan, seperti janji saya sebelumnya, nanti adik-adik. Sewu, ini adik-adik sudah bisa ini? Sampun, dokter. Sampun, dokter. Sampun, dokter. Sampun, oke. Oke, tak slide show dulu. Oke.
Nutrisi. Nutrisi itu ada zat yang terkandung di dalam makanan yang kita konsumsi, dan juga baik makanan atau minuman, ya. Kemudian obat. Ada kalanya pada saat-saat tertentu kita mengonsumsi obat ataupun vitamin ataupun zat-zat lain, mostly sintetik, ya. Zat lain itu misalnya misalnya Grace. Grace merasa, aduh dokter Maya kok saya, maaf ya Grace, tak jadikan contoh ya. Misalnya Grace, aduh saya kok merasa kegendutan ya dok ya, terus saya minum obat pelangsing misalnya demikian. Nah itu salah satu masuk dalam kriteria obat. Kemudian misalnya Nabila. Ya, Nabila. Nabila ini sini banyak ya. Saya panggilkan Nabila Fauzia. Saya panggilnya siapa kamu nak? Kamu dipanggil siapa sama ibu di rumah? Apa sama teman-teman? Bila. Bila. Bilanya banyaknya. Bila. Misalnya Bila. Jangan Bila ah, nggak jadi saya. Misalnya saya aja yang jadi contoh. Jadi saya nggak bisa pup misalnya. Aduh, terus saya minta Jordan. Jordan ada obat nggak? Ini saya nggak bisa pup nih, gitu kan. Lalu Jordan kasih saya obat pencahar misalnya, ya. Nah, itu masuk juga dalam kriteria obat. Baik, adik-adik, bentar deh. Ada kalanya ketika kedua benda tadi bertemu di tubuh kita, ya, di tubuh pasien, ya kan? Itu yang tadi saya contohkan adalah di kehidupan sehari-hari. Misalnya di rumah sakit pula. Ya, di rumah sakit, seorang pasien dengan sakit di ruang perawatan tentunya ya. Kalau di ruang perawatan, pasien itu biasanya sudah boleh mengonsumsi makanan dan obat melalui oral. Ya. Nah, interaksi antara nutrisi dan obat, ya, itu yang kita bicarakan adalah kebanyakan yang melalui gastrointestinal tract, ya, melalui sistem pencernaan, baik dari mulut sampai nanti dikeluarkan lagi, ya, bukan yang parenteral. Nah, jika obat dan makanan yang masuk ke dalam tubuh pasien, tubuh kita itu akan saling berpengaruh dan mempengaruhi, terpengaruh dan mempengaruhi, baik itu makanannya atau nutrisinya yang terkandung di dalam makanan maupun apa namanya obat yang kita konsumsi atau dikonsumsi oleh seseorang. Nah, mengenai jangka waktunya, itu bisa akut, bisa kronis. Sehingga interaksi yang terjadi itu akan saling berefek. Akibat dari interaksi tadi akan menimbulkan efek lain. Nah, efek lain itu bisa efek yang baik, bisa efek yang tidak baik, bisa efek yang antagonis, bisa efek yang sinergis, ya. Atau bahkan memunculkan efek baru di luar efek yang ada di masing-masing dua benda tadi, ya. Sehingga, ya kan, baik nutrisi yang akan kita pertahankan manfaatnya maupun obat yang akan kita pertahankan manfaatnya itu akan menjadi pertimbangan khusus ketika dua benda tadi harus dikonsumsi. Nah, ketika kita bicara tentang farmakologi sekian waktu yang lalu, ya, obat yang dikonsumsi oleh seorang pasien melalui peroral itu kaidah farmakokinetika menyebutkan bahwa obat sebaiknya diminum dalam kondisi, ya, ada namanya preemptif, ya. Nah, lambung yang mengalami kosong dalam definisi farmakologi itu adalah, masih ingat kapan Mbak Lucia? Kalau seingat saya itu tidak ada aktivitas peristaltik di lambungnya, dok. Kalau diukur dengan waktu 30 menit setelah 30 sampai 1 jam setelah makan. Mbak Virisiana, coba. Makasih Mbak Lucia. Sama-sama, dok. Mohon maaf dokter, apakah saya bisa minta tolong diulangi pertanyaannya? Yang namanya ya, baik-baik makanan ataupun obat. Kenapa tadi anu ya?
lag ya pas suaranya. Baik, makanan atau obat yang dikonsumsi oleh seseorang itu dalam kaidah farmakokinetika itu harus atau sebaiknya ya. Sebaiknya itu artinya itu lebih disarankan atau diwajibkan agar memiliki, ya kalau kita saya ulangi lagi, memiliki kemanfaatan yang optimum ya sesuai dengan potensi obatnya, itu adalah ketika lambung mengalami emptying ya. Nah itu kalau dalam farmakologi kapan itu Mbak? Kapan obat dikonsumsi? Maaf ya dok, semisal jawaban saya kurang tepat. Nggak apa-apa. Harus tahu. Kalau yang salah nggak apa-salah. Nanti bisa dibenarkan. Ya. Setahu saya mungkin 2-3 jam dokter. Terus? 2-3 jam apa? Setelah makan dokter. Mas Asraf? Tadi dengar pertanyaan saya nih Mas Asraf nih. Benar, dokter. Kalau menurut saya 1-2 jam setelah makan, dok. Terus? Baru obat itu boleh dikonsumsi untuk menghindari kondisi lambung yang kosong. Kalau tidak salah, dok. Oke, Mbak Kofifa. Mbak Kofifa bisa menjawab satu lagi. Silakan. Mungkin 1 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan, dok? Ya, betul. Ya. Jadi adik-adik mohon diingat bahwa itu adalah guideline secara umum. Ya. Jadi proses fisiologis pencernaan ya, seseorang yang makan, ya, makan katakanlah makan sehari 3 kali, ya, itu optimum obat dikonsumsi untuk mencapai onset yang baik itu adalah saat redanya peristaltik. Itu silakan dibaca lagi di farmakokinetika, yaitu 1 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan. Sehingga ya kontak ya, karena ketika saat makanan masuk itu ada peningkatan asam lambung HCL dan ada peningkatan kondisi peristaltik usus. Sehingga obat tadi itu satu ya, sehingga obat tidak dapat mencapai kadar yang optimum, tidak dapat mencapai reseptor yang diharapkan, dan proses farmakodinamika juga tidak mencapai kondisi yang optimum. Yang kedua ya, antara obat dan makanan tersebut atau sebaliknya. Nah, pengaruh makanan yang dikonsumsi bersama dengan makanan pengaruh obat yang dikonsumsi ya bersamaan dengan makanan, maaf itu saya koreksi, itu dapat berpengaruh ya, tadi saya sampaikan dapat berpengaruh positif ataupun negatif, tapi mostly itu adalah negatif. Makanannya yang dimaksud adalah nutrisi yang dikandung di dalam makanan, dan secara umum nutrisi dalam makanan dapat berinteraksi dengan zat lain selain obat ya. Entah itu dengan lemaknya, dengan karbohidratnya, protein, dan sebagainya. Namun, lebih dari itu, ada beberapa, mungkin adik-adik dalam perjalanan perjalanan belajar, dan kadang-kadang adik-adik mendapatkan informasi, itu banyak sekali informasi yang masuk di kita melalui, karena informasi melalui media sosial, melalui internet itu memang susah kita bendung. Jadi yang bisa kita lakukan adalah informasi yang masuk itu harus kita saring. Ketika adik-adik menerima informasi, iya dok, itu katanya itu kalau makan udang tuh nggak boleh bersamaan dengan vitamin C lah, ngapain bareng-bareng ngambok yawe sendiri-sendiri. Udang enak-enak dinikmati ya udah. Nah, itu betul atau tidak? Kadang ada digelar fakta dan mitosnya seperti apa, ya. Iya dok, itu nggak boleh dok, katanya itu minum obat sambil minumnya pakai soda dok. Lambung air bening, air saja ada, kenapa harus pakai air soda? Ya, nah hal-hal seperti itu yang harus kita pelajari apakah itu betul atau tidak tepat. Nah, mengapa? Karena nutrisi atau makanannya itu sendiri
ya, karena makanan itu masih dalam bentuk utuh makanan yang ada protein, karbohidrat dan lemak ya, belum terpecah-pecah dan sebagainya, itu dapat mempengaruhi obat itu yang itu sendiri yang dikonsumsi bersamaan ya, pada tahap apa? Pada tahap farmakokinetikanya. Nah, itu harus hati-hati. Adik-adik, interaksi antara obat dan nutrisi itu merupakan aksi sebuah obat itu sendiri dan suatu nutrisi ya, yang tidak akan terjadi apabila hanya salah satu dari keduanya. Ya jelas, karena adik-adik memakan obat itu sendiri maupun nutrisi, jelas tidak akan terjadi interaksi. Nah, adik-adik, ini terminologinya, jadi tadi sudah saya sebutkan di depan apa yang disebut dengan obat, yang dimaksud dengan obat dan sebagainya. Nah, lalu bagaimana dengan proses itu sendiri? Saya mengingat, jadi ingat ya, ketika adik-adik semester lalu itu sepertinya sudah belajar tentang interaksi obat ya, di farmakologi itu, Dr. Ivan kalau nggak salah yang memberikan, itu interaksi obat ada beberapa yang sudah disinggung, antara makanan, kemudian zat lain, kemudian obat dengan obat, ya kan? Sudah nggih? Nah, kan atau makanan dengan dengan piranti yang digunakan dan sebagainya. Nah, obat dan nutrisi atau makanan itu dapat berinteraksi karena dia melibatkan organ hati atau liver. Organ liver ini adalah salah satu organ penting di tubuh kita yang bertugas untuk melakukan detoksifikasi, baik detoksifikasi dari obat maupun makanan dan segala macam yang kita masukkan di dalam tubuh melalui peroral ya, sehingga liver ini tugasnya luar biasa. Maka jagalah hati ya, enggak Mbak Nadia, hatinya harus dijaga ya Mbak ya, itu benar. Karena tugas paling berat ya, Mbak Agnes nggak boleh terlalu lelah. Kalau orang tua dulu bilang, Mbak Agnes, kamu dari tadi kesana kesini udah capek, Mbok istirahat dulu. Ya nggak Mbak Agnes, pernah nggak ibu bilang gitu? Tidak boleh terlalu capek, benar nggak Mbak? Mbak Agnes, Angela? Ya dok. Karena beneran nggak? Karena tugas dari liver tadi itu salah satunya adalah mendetoksifikasi seluruh yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian interaksi yang terjadi dapat menyebabkan dari proses enzimatik hati ini baik itu menjadi lebih cepat ataupun lebih lambat. Intinya dari proses itu akan terjadi proses yang abnormal. Kemudian interaksi yang terjadi itu mampu mengubah profil farmakokinetika dari obat yang kita harapkan. Ya, sehingga potensi dari obat tersebut akan berubah karena profilnya berubah. Baik dari AUC-nya, kemudian profil dari T setengahnya, ya kan? Tmax-nya juga berubah karena adanya interaksi ini. Baik dia itu lebih cepat atau lebih lambat, ya disebabkan adanya kontak kedua benda tersebut. Nah, sehingga pada profil farmakodinamika, kadar obat di dalam darah itu juga akan berubah, adik-adik. Sehingga tadi yang saya sampaikan, potensi obat akan berubah, dan kadar obat di dalam ginjal dan hati juga berubah. Berinteraksinya obat dan makanan itu pada EDM dan I-nya merubah semuanya, itu akan mengakibatkan ekskresi dari keduanya juga akan berubah. Nah, tingkat absorpsi itu dapat melalui perubahan derajat dari pH. Kemudian terjadinya pembentukan kompleks antara kedua benda tersebut, baik nutrisi dan obat. Kemudian adanya perubahan motilitas dan fungsi mukosa serta mekanisme transport yang terjadi yang seharusnya baik mengusung si obat ke target maupun adanya nutrisi yang diperlukan ke jaringan atau ke sel yang diperlukan. Nah, kalau kita bicara tentang adanya interaksi kemudian merubah dan sebagainya, ini akan saya paparkan penjelasannya. Jadi sehingga (tuh)
Menurut farmakokinetika, ya tadi sudah ya jawabannya ya, Mbak Kofifa yang menjawab, itu sebaiknya obat dikonsumsi, itu lambung kosong itu adalah lambung kosong secara farmakokinetik. Ya, secara farmakologi lambungnya adanya redanya apa namanya peristaltik secara fisiologis, kemudian menurunnya kadar apa namanya HCl di dalam lambung secara fisiologis. Ya, kecuali untuk obat-obat yang memang dikonsumsi untuk iritan lambung. Sebenarnya ini secara umum, tapi sebenarnya ya kan adanya obat yang dikonsumsi misalnya NSAID, kemudian beberapa obat yang masuk dalam analgesik karena dia apa namanya acid base ya, itu bukan berarti berbarengan dengan obat ya, tetap ada jeda. Jadi kalau misalnya adik-adik misalnya Mas Ada mau minum apa namanya parastamol, ya dok perut saya itu kalau minum parastamol itu sakit, itu tidak serta-merta bersamaan dengan, tapi tetap ada beda waktu. Ya, sampai di sini ada pertanyaan adik-adik? Mas Michelle, ada pertanyaan nak? Tidak dokter, sepertinya belum ada. Oke, Mbak Atta, Mbak Atta Zen. Belum ada pertanyaan. Oke, Mbak Esther ngantuk ya? Atau melihat saya lucu sekali, jadi Mbak Esther-nya sampai. Oke, lanjut ya. Farmakodinamika. Adik-adik. Kalau saya mengulas tentang farmakodinamika fresh sedikit farmakodinamika tubuh. Bagaimana obat setelah masuk ke dalam tubuh kemudian akan bereaksi, bekerja setelah bertemu dengan reseptor, kemudian obat tersebut dibawa ya menuju target di mana dia harus mengikuti profil farmakokinetika sampai kadarnya di dalam darah mencukupi ya, mencapai kadar optimum. Kemudian dalam kadar optimum tersebut harus dipertahankan kondisi steady state-nya, kemudian dia akan baru bisa berefek farmakologis. Nah, molekul obat yang masuk ke tubuh kita akan berikatan dengan reseptor tadi yang berupa ion channel, ya. Kemudian dibawa ke sel target sampai menimbulkan efek farmakologi. Nah, di sini ketika obat tersebut apa namanya berikatan dan sampai menimbulkan efek farmakologi itu butuh proses. Nah, proses ini yang tidak boleh diinterap apapun. Sama dengan pada waktu kita mempelajari tentang farmakokinetika. Farmakokinetika dari proses E sampai absorpsi sampai ekskresi juga tidak boleh ada yang menginterap. Ya. Sehingga nasib obat ini bisa sampai ke targetnya dengan selamat. Nah, adik-adik, tipe interaksi antara nutrisi dan obat secara farmakologis itu kalau ditinjau secara farmakodinamika dapat mempengaruhi aksi farmakologis dari obat yang dikonsumsi. Nah, namun jika kita melihat dari interaksi secara farmakokinetika itu adalah mempengaruhi perpindahan obat tersebut saat memasuki tubuh di dalam pada saat prosesnya biometabolik sampai terjadinya ekskresi. Adik-adik, dalam farmakogenomik dipelajari juga adanya variasi genetika yang menentukan efek obat di tubuh seseorang. Ya, saya sepertinya pernah menyinggung ketika memberikan contoh misalnya antara saya dan Mbak Mara, Mbak Sulvina Mara, misalnya. Mbak Sulvina dan saya sama-sama pening kepala, ya Mbak ya, tak jadikan contoh ya Mbak. Kemudian Mbak Sulvina dan saya sama-sama diberikan obat asamefenamat. Ya, kita tunggu sampai onset obat tercapai.
onset dari var AAA sama venamat secara umum itu antara meskipun sangat bervariasi itu antara 5 sampai 20 menit onset ya. Karena itu per oral. Tapi saya ditunggu sampai 20 menit, sampai 25 menit, ya kan? Mungkin bahkan sampai 1 jam, saya tidak sama sekali tidak memiliki efek apapun. Kepala saya tetap pening. Ini kita bicara dari farmakogenomik. Nah, kemungkinan antara saya dan Mbak Sulvina itu gennya berbeda, sehingga mengakibatkan reseptor asam efenamat di saya dan Mbak Sulvina itu tidak ada perbedaan. Mungkin saya tidak memiliki reseptor dari asam efenamat, sehingga beberapa pun asam efenamat yang masuk ke tubuh saya itu tidak akan berefek apapun, tidak akan berefek farmakologis apapun. Sama ketika kita bicara tentang kalau farmakogenomik secara umum itu adalah perbedaan ras, ya ras di seluruh dunia itu akan mempengaruhi dosis obat, ya. Itu ras. Kemudian habituasi, culture. Nah, kalau boleh saya ceritakan kembali, saya kaget ya ketika dosis antibiotika di Indonesia itu katakanlah antibiotika misalnya amoksisilin. Mbak Maharani pernah dengar amoksisilin ya, Mbak? Iya, pernah. Pernah minum Mbak Maharani amoksisilin? Sepertinya belum, dokter. Oh, belum. Belum, enggak usah ya. Minum dawet aja lebih enak daripada amoksisilin. Amoksisilin merupakan salah satu obat yang common di Indonesia. Ya, itu di Indonesia atau dan worldwide ya. Itu di Indonesia itu pada dosis orang dewasa. Orang dewasa ya pada adat itu adalah 250 sampai 500 mg. Ya, 1500 mg per 24 jam. Nah, ternyata di negara-negara lain yang pernah saya lihat dan saya pernah tahu dan tempat saya pernah belajar di Jepang misalnya ya. Karena saya belajar di farmasi di apa namanya di lab itu kita buka apa namanya dosis obat di beberapa negara. Bahkan saya tahu sendiri karena saya pernah sakit di sana, itu yang diberikan untuk adult itu masih kecil dosisnya, dosis terapinya 250. Kemudian di beberapa negara juga demikian, dosisnya hanya 250. Sedangkan di Indonesia, permainan dosis untuk amoksisilin itu sendiri sudah 500 mg. Ya, per satu kali pemberian. Dan ada beberapa negara di kalau dulu namanya dunia ketiga ya dunia berkembang negara berkembang itu ada beberapa misalnya di dekat kita seperti Vietnam, Filipina itu dosis amoksisilin itu sudah tinggi dan India juga 500 mg. Nah, saya juga itu bisa nanti diteliti ya kalau yang menarik atau tertarik meneliti. Nah, mengapa berbeda itu karena secara gen itu memang ada perbedaan. Nah, itu salah satunya mengapa saya menyinggung masalah farmakogenomik ini di interaksi obat. Karena apa? Ada beberapa obat yang buat mereka itu karena tadi ya, secara genetik, kemudian habituasi, kebiasaan, kanker, dan sebagainya. Kaidah farmakologi sendiri itu tidak pernah berubah, jadi obat itu tidak boleh diantarkan atau diminum bersama dengan alkohol. Obat itu tidak sebaiknya tidak lazim diminum bersama dengan misalnya susu atau air soda, ya kan? Cukup dengan air. Nah, perbedaan-perbedaan gen tadi dan kebiasaan dan culture misalnya ya itu karena adanya perbedaan glukosa 6-fosfat dehidrogenase ini enzim ya yang ada di tubuh manusia yang tiap individunya itu berubah memiliki perbedaan kadarnya. Kemudian adanya gen dari perbedaan gen terhadap warfarin. Ada orang yang resisten dan tidak. Ada orang yang sensitif terhadap warfarin. Kemudian adanya
inaktivasi yang melambat pada beberapa obat, yaitu proses farmakodinamika karena perbedaan gen tadi. Nah, adik-adik, efek obat pada status gizi manusia, pada status gizi pasien, itu akan merupakan lingkaran yang tidak putus. Mengapa adanya perubahan nafsu makan? Karena ada perubahan absorpsi. Mengapa ada perubahan absorpsi? Akan menimbulkan perubahan pH atau motilitas. Kemudian penurunan efektivitas asam lambung dan kerusakan mukosa saluran cerna, kemudian perubahan metabolisme dan ekspresi, terus seperti itu. Dari mana asalnya ini akan terus demikian. Ini yang diakibatkan dari adanya interaksi obat dan nutrisi. Nah, adik-adik, ada beberapa zat atau obat yang sebetulnya banyak sekali ya, banyak sekali contoh-contoh yang itu memang secara fisiologis maupun secara farmakologis memang bisa dijelaskan. Contohnya adalah pemberian antibiotika golongan penisilin, ya, beta-laktam dan cefalosporin itu tidak boleh diberikan pada saat perut benar-benar kosong, artinya secara fisiologis. Jadi benar-benar perut kosong belum makan, ya. Kalau tadi kaidah farmakologi kan itu secara farmakologis. Jadi preempting lambung itu 1 jam sebelum makan ataupun 2 jam setelah makan. Nah, ini kosong akan mempercepat absorpsi ya jika antibiotika itu diminum pada saat lambung kosong. Apakah itu di kalau kita bicara tentang kemanfaatan, nah nanti dulu, nanti kita akan bicarakan di kemudian. Tapi interaksi yang terjadi adalah seperti ini. Kemudian obat-obatan yang memiliki struktur mirip asam amino itu akan berkompetisi pada saat absorpsi di saluran cerna. Kemudian adanya makanan yang bersifat asam itu akan membuat obat-obatan terurai ya bagi obat-obatan yang tidak tahan asam. Seperti saya juga pernah menjelaskan adik-adik pada saat saya bicara tentang sediaan atau posologi obat. Ya, ada obat-obatan yang bentuknya atau bentuk sediaannya itu berupa salut selaput. Ya, salut selaput baik itu tablet maupun kaplet itu ada semacam agar-agar yang melingkupinya. Ya kan? Nah, obat itu kalau misalnya bentuknya ada salut selaputnya, obat itu tidak pernah ada apanya ada garisnya. Ya, misalnya obatnya tidak pernah ada garis. Oke, saya mau tanya dulu sama Mbak, sama siapa ya? Saya mau tanya dulu sama Mas Galih aja. Mas Galih, pernah lihat obat? Ya. Mas Galih bisa mendengar suara saya nggih? Bisa, dokter. Mas Galih pernah lihat obat kaplet ya, Mas ya? Ya, pernah dulu. Oke, kaplet itu apa, Mas? Kaplet itu sejenis tablet, tapi dia ukurannya yang berbeda dari tablet. Ukuran apa? Kadar miligramnya, beratnya. Oke, terima kasih, Mas. Kaplet itu adalah tablet yang berbentuk seperti kapsul, makanya namanya kaplet. Kalau kadarnya dosis obat itu sendiri sama Mas, tergantung kalau 500 ada tablet yang 500 mg, dosis obatnya ada yang 250 mg sama. Nggih Mas nggih? Baik. Mas Galih. Jangan ninggalin saya dulu. Hidup. Jangan ninggalin saya dulu Mas, bentar, saya belum selesai. Mas. Kalau saya tadi kan menjelaskan tentang obat yang ada salut selaputnya, Mas. Ya, pernah nggak Mas kali melihat itu fisiknya obat? Kalau gelatin? Belum sih dok. Belum pernah ya Mas ya. Oke. Sekarang makasih Mas. Saya pindah dulu ya Mas G.
sekarang dari adik-adik di sini, siapa yang pernah melihat obat yang di luarnya itu ada semacam lapisan agar-agar atau gelatin tipis? Siapa yang pernah? Satu, monggo, silakan. Siapa yang pernah? Mbak Uma pernah, Mbak Uma? Halo, selamat siang, Mbak Uma. Siang, dokter. Iya, pernah, Mbak Uma? Kapsul bukan ya, dok? Kapsul beda. Kalau kapsul itu bentuk yang memanjang. Ya, kapsul itu bentuknya seperti... kapsul itu memanjang ya? Aduh, saya kok nggak ada contohnya. Coba deh, Mbak, siapa yang nggak kos ya? Mbak Salma Khairinisa ada di rumah nggak? Di rumah atau di kos? Di rumah, dokter. Mau pinjam, ada obat nggak di situ, Mbak Salma? Obat. Sebentar ya, dok. Obat apa ya? Barang. Kapsul. Sebentar, dok. Saya cari dulu. Ada nggak ya? Oke. Yang nggak harus nyari siapa? Nggak harus nyari. Mbak Chandrika Sekar ada nggak? Coba. Saya di rumah tapi nggak punya obat, dok. Oke, yang punya siapa ya? Bisa bantu saya? Si dok, kebetulan saya lagi ada obat. Obat siapa ini? Siapa? Shalina, dok. Oke, Shalina. Mbak Shalina coba. Ada? Ada, dok. Obat ini. Oke, Mbak Shalina coba dikasih lihat. Itu apa itu? Ini obat untuk imun, dok. Itu bentuknya apa? Coba dilihat. Kapsul atau kaplet atau apa? Kapsul, dok. Kapsul ya? Iya. Tapi kalau untuk yang gelatin, apakah yang seperti ini ya, dok? Coba bisa satu. Udah bisa kelihatan ya? Gak apa-apa dikasih. Biasanya dia gelatin. Ini. Bentuknya coba dipegang. Panjang kan? Panjang ya? Iya dok, benar panjang. Biasanya kalau masalah besar kecil itu adalah sangat bervariasi tergantung ukuran kapsulnya. Kan adik-adik pernah belajar farmasi kan? Ada ukuran kapsul kan? Masih ingat kan? Nah, saya saya hanya ingin membahas tentang bentuknya baku, yaitu memanjang kecil. Ya, bukan kecil masalah kecil besar, jadi memanjang bukan bentuknya tablet bulat, butiran ataupun gepeng bundar ataupun bulat itu bukan, itu yang namanya tablet itu namanya bisa bulat, bisa bundar. Nah, kalau kapsul itu panjang. Nah, Mbak Shalina, itu di tengah ada garisnya tidak? Adanya ada sih dok, garis atau ya, seperti ini diselubungi ya. Iya dok, seperti di sini. Oke, baik adik-adik, adik-adik bisa melihat saya nih. Nah, kalau kapsul ya, saya harus jelaskan ini kan sekalian merefresh ya. Ketika adik-adik mengatakan itu kapsul, itu adalah kapsul yang bentuknya memanjang, itu ada yang kapsul yang tidak bisa dibuka, dan ada kapsul yang memang dia berisi obat yang ada di dalamnya. Baik itu obat yang digerus maupun obat dengan bentuk yang slow release, itu ada di dalamnya. Ya, itu ada yang bisa dibuka, kemudian dikeluarkan isinya, kita lihat isinya, di dalamnya ada isinya, atau yang tidak bisa dibuka, itu kapsul. Baik, terima kasih Mbak Salina. Nah, adik-adik, karena saya tadi berawal dari ingin menceritakan tentang obat yang tidak boleh rusak di dalam kondisi asam, itu adalah obat-obatan yang memang dikemas ya, dibuat sedemikian rupa yang ada tutupnya. Adik-adik tidak boleh sama sekali membuka atau memotong obat tersebut. Sedemikian rupa itu tidak mungkin ada garisnya. Karena garis di dalam obat, tablet, ataupun kapsul itu adalah mempermudah pasien atau kita untuk mematahkan atau membagi dua atau membagi empat, kemudian dikonsumsi. Tapi obat yang ada salut-selaputnya itu pasti tidak ada garisnya. Kalau jika dia dibuka atau dipatahkan,
untuk ukurannya lebih kecil, pasti obat tersebut akan tidak berefek farmakologis lagi karena dia akan rusak di asam lambung. Sampai di sini ada pertanyaan? Bisa diterima? Maaf, Dok. Gimana? Untuk yang obat tadi yang ada salutnya itu, kalau misal ada obat yang tulisannya film coated itu apa termasuk ya, Dok? Film coated. Ya, film coated ya. Ini siapa tadi ya? Ini siapa tadi? Aini, Dok. Aini. Film coated. Ya, yaitu film coated. Jadi ada obat yang namanya decoated dengan film coated ataupun gelatin coated ataupun agar coated itu obat-obat yang pasti tidak boleh dirusak, baik dipatahkan atau lebih parah obat tersebut agar bisa diminum karena tidak bisa meminum tablet atau kapsul terus dia apa? Dia apa Mbak ini? Digerus, Dok. Itu pasti rusak. Oke, sampai di sini nggih. Jadi hati-hati ketika adik-adik harus meminum obat atau mengonsumsi obat atau meresepkan obat, memberikan obat kepada orang lain, kita sendiri harus memahami itu. Oke. Baik, lanjutkan nggih. Terima kasih, Dok. Sama-sama, Nak. Nah, kemudian ada nutrisi atau makanan kangkung ya. Ya, kangkung, alkohol, itu akan meningkatkan efek sedatif dan meningkatkan efek depresan dari susunan saraf pusat. Adik-adik, kangkung itu memang ada, karena itu tidak dibicarakan di sini ya, masalah kangkung itu ya. Kangkung itu kalau adik-adik belajar tentang nutrisi, itu memang dulu orang tua bilang, jangan banyak makan kangkung, nanti kamu ngantuk. Ya enggak Mbak Salma? Kan? Nah, itu benar karena dia di dalamnya ada zat-zat untuk meningkatkan efek sedatif. Kemudian adik-adik, obat-obatan dari kelompok yang lain ya. Obat-obat yang mampu mengikis mineral, kemudian vitamin, merubah nafsu makan, kemudian adanya merubah rasa dari sebab di lidah, kemudian ya, kemudian adanya perubahan absorpsi nutrisi, ya. Itu adalah kelompok-kelompok obat yang harus diperhatikan. Ya, nanti adik-adik akan saya berikan saja nih slide-nya kalau memang diperlukan, ya. Nah, adanya pemberian steroid itu harus hati-hati karena adanya steroid yang kita konsumsi yang tidak rasional itu akan meningkatkan nafsu makan. Nah, biasanya para konsumen steroid itu akan terjadi moon face, ya. Bukan karena apa-apa, bukan karena banyak makan, karena adanya perubahan cairan intra dan ekstraseluler. Ya. Kemudian ada pasien atau orang yang minum antibiotika klorampenicol, kemudian dari kelompok antibiotik lain yang dikonsumsi seperti clindamycin itu pahit sekali. Jadi kalau klorampenicol itu biasa adalah obat pilihan untuk infeksi Salmonella TV itu bukan obat antibiotika short term, itu adalah antibiotika long term. Itu di samping dia merubah susunan atau komposisi flora normal di dalam usus, dia juga akan merusak rasa. Jadi biasanya kalau pasien-pasien yang mengonsumsi nafsu dan pipisnya serta keringatnya biasanya dia akan, karena itu merupakan keringat, kemudian air seni itu merupakan produk dari eliminasi obat. Baik. Kemudian interaksi antara nutrisi dan obat yang menurunkan efektivitas, ya, efektivitas dari obat itu sendiri. Sebentar saya anu dulu nggih, sebentar saya break dulu sebentar.
Tes, apakah adik-adik mendengar suara saya? Terdengar, dokter. Dengar, ya? Oke, masih alhamdulillah. Nah, baik, saya lanjutkan lagi. Kemudian pemberian kontrasepsi per oral ya dan antibiotika yang bersamaan itu akan menurunkan efektivitas kontrasepsi oral tersebut. Jadi dulu pernah ada cerita kalau kita lihat di beberapa jurnal itu memang bukti apa ya ilmiah atau evidence base-nya itu memang belum jelas, tapi dari pengumpulan data-data yang pernah saya baca di jurnal-jurnal yang sudah dipublikasi itu adanya penurunan efektivitas kontrasepsi oral karena perempuan yang menggunakan kontrasepsi oral itu mengonsumsi antibiotika yang bersamaan. Ya, nah, artinya ada di situ terjadi kalau adik-adik nanti apa ya ada waktu mau search tentang itu bahwa perempuan itu akhirnya hamil. Ya, dia gagal kontrasepsinya karena dia sempat mengonsumsi antibiotik. Nah, saya tidak tahu karena di situ tidak dijelaskan, ya tidak begitu dijelaskan. Dan saya pikir itu waktu itu jurnal saya baca bukan jurnal RCT ya. Apakah betul karena itu terbukti secara farmakologis atau bukan? Nah, itu yang belum jelas. Yang jelas waktu itu dengan kawan-kawan saya, wah hati-hati nanti kalau ke dokter gigi bisa malah jadi hamil ini karena sebetulnya dokter gigi pun tidak selalu meresepkan antibiotika ya. Gitu. Nah, kemudian antasider itu jika diberikan bersamaan dengan buah jeruk, ada satu lagi mungkin ada yang pernah dengar aduh saya kok lupa ya. Kayak yang jeruk Bali itu namanya apa ya? Grapefruit. Ya. Grapefruit itu apa, Dik? Jeruk Bali, Dok. Betul, jeruk Bali ya. Grapefruit itu hampir di beberapa penelitian farmasi dan farmakologi itu mempengaruhi potensi dari obat. Tapi ada beberapa obat yang dibahas di situ. Nah, kemudian pemberian antikoagulan dan beberapa sayuran yang kaya akan vitamin K itu akan mengurangi efek antikoagulan itu sendiri. Ya. Jadi hati-hati untuk memberikan obat yang bersamaan dengan makanan. Nah ini ada beberapa, nanti adik-adik bisa baca sendiri. Baik. Maka dari itu sebaiknya interaksi antara nutrisi dan obat itu tidak mampu diminimalisir dengan cara tadi yang saya sampaikan di depan. Ya, paling sederhana adalah mengurangi dari waktu pemberian atau sebaiknya mengurangi waktu pemberian yang bersamaan. Ya, bersamaan itu baik benar-benar bersamaan ataupun waktu yang ada jedanya. Nah, di situ adik-adik masing-masing dari obat dan masing-masing dari nutrisi itu memiliki aturan sebenarnya, aturan masing-masing. Untuk meminimalisir antara interaksi antara nutrisi dan obat, ya, itu untuk mencegah ya, atau mengontrol penyakit infeksi, kemudian terjadinya toksisiti akut dari obat yang dikonsumsinya, kemudian membantu treatment penyakit metabolik, kemudian mencegah kemungkinan trombosis. Ini adalah kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Kemungkinan lain adalah kalau adik-adik pernah membaca, karena interaksi antara obat dan nutrisi yang terjadi berulang kali dan waktu yang relatif lama, itu akan menimbulkan penyakit kanker. Karena apa penyakit kanker itu? Seperti anu ya seperti karies jadi ada faktor pencetusnya, faktor herediternya, kemudian faktor genetikanya kita sendiri. Nah, itu harus ada semuanya. Nah, kemudian sehingga baik status nutrisi maupun kemanfaatan dari obat itu dapat dipelihara dengan baik. Kemudian timbulnya accident dan injury juga dapat dihindari.
ya. Kemudian adanya komplikasi penyakit, terutama penyakit kronis ya adik-adik, itu dapat diminimalisir. Karena penyakit kronis itu sembuhnya memang butuh waktu yang relatif lama, kemudian terapinya juga relatif panjang, jadi itu harus di, kalau bahasanya jauh, bahasa Jawanya dieman-eman. Dan yang jelas lebih efektif posnya lebih ada. Mengapa? Karena jika akan timbul masalah baru, itu akan merupakan masalah baru yang harus ditangani, dan itu pasti costly. Kemudian adanya kepentingan terapi, sehingga antara interaksi antara obat dan nutrisi itu mohon untuk diperhatikan, karena mampu mengubah respon pengobatan yang dimaksudkan. Ya jelas, jika tidak ada kontrol antara nutrisi dan obat yang diberikan bersamaan, itu akan menyebabkan banyak hal, terutama tidak perubahan profil farmakokinetika, ya akhirnya farmakodinamika berubah, kemudian adanya keracunan obat, muncul toksisitas obat ataupun makanan, ya, ataupun muncul toksisitas baru, kemudian perubahan status yang status nutrisi dari makanan yang diharapkan, ya. Jadi dapat sinergis dan antagonis. Adik-adik, beberapa adverse effect yang terjadi itu efikasi dari obat dapat berubah, baik menurun ataupun meningkat atau bahkan menghilang sama sekali. Kemudian adanya defisiensi akibat interaksi antara obat dan nutrisi tersebut, ya. Kalau sudah terjadi defisiensi, kalau akut masih bisa mungkin kita kejar, tapi kalau tidak disadari dan itu terjadi kronis, itu yang berbahaya. Kemudian munculnya keracunan. Keracunan biasanya ini adalah akut. Adik-adik harus bisa mencari antidotumnya apabila terjadi hal tersebut. Kemudian adanya penyumbatan saluran cerna. Adik-adik, pasien yang rentan terhadap interaksi obat yang terjadi antara obat dan nutrisi itu adalah kelompok usia atau kelompok khusus, yaitu pada anak-anak, ya, anak-anak, kemudian pada perempuan, ya, perempuan menyusui dan hamil itu hati-hati, dan pada orang tua atau lansia. Kemudian adanya kondisi polifarmasi yang diberikan oleh dokter. Nah, polifarmasi itu sendiri itu tidak rasional, adik-adik. Nah, apalagi polifarmasi, kemudian polifarmasi itu potensi terjadinya interaksi antara obat dengan obat. Itu jelas. Kalau kita bisa tidak polifarmasi, itu mungkin jauh lebih baik. Belum lagi adanya interaksi dengan makanan. Kemudian, pada pasien-pasien dengan failure, ya, baik fungsi hati dan ginjalnya yang sudah terganggu, kemudian pada non-communicable disease, baik tidak menular yang penyakit merupakan penyakit kronis dari pasien itu hati-hati, kemudian pasien dengan profil dan karakter genetika tertentu yang tadi saya ceritakan juga harus berhati-hati. Adik-adik tidak bisa serta-merta memberikan nanti ada pasien memberikan katakanlah pasien dengan profil genetika yang berbeda dengan kita, ya. Terutama antibiotika berikan dari dosis terkecil. Kemudian pasien yang dirawat pada lebih dari satu dokter itu biasanya pasien yang rentan terhadap interaksi. Ya. Adik-adik, kalau boleh saya ceritakan, mungkin ceritakan kembali ya, kalau untuk mengingat. Jadi cerita saya ini berasal ketika saya sekolah dulu, yang diceritakan oleh almarhum, ya, Prof. Iwan, ya, Prof. Iwan Tripasto. Beliau bercerita tentang kondisi di rumah sakit. Saya berharap cerita ini sudah tidak ada lagi di rumah sakit, ya, tidak ada terjadi di rumah sakit lagi. Jadi kalau adik-adik ada pasien yang dirawat inap, ya, itu apa dulu cerita saya, di situ ada nampan berisi apa, makanan. Dan juga di situ ada tempat kecil, ya, kalau orang Jawa bilang itu kayak apa ya, cawan ataupun cepuk kecil yang berisi apa? Tempat obat, ya kan? Nah, di situ ada pasien dengan yang dirawat ada dengan infus, ya kan, memasukkan secara parenteral. Kemudian pasien yang dirawat di ruang perawatan itu ada makanan yang disediakan. Oke. Ya, sampai di sini ya, jadi bisa anu nggih? Membayangkan ya. Nah, Mas Alwin pernah ya menengok besuk ke pasien ya, atau mungkin ada kerabatnya atau temannya yang sakit ya, Mas ya? Pernah, Mas?
pernah nggak Mas, Mas Alvin pas besuk itu, apa namanya, pasiennya pas mau makan gitu Mas, di pas-pas ke jam makan itu boleh nggak? Atau pasiennya belum makan? Iya Mas. Selamat siang Mas Alvin, mungkin suaranya dikeraskan sedikit boleh? Pernah dokter. Pernah. Nah, tadi saya cerita ada nampan makanan, nampan yang berisi makanan, mungkin di situ juga ada mungkin kacang hijau atau jus buah ataupun susu ya. Kemudian di situ juga ada tempat mukbang. Nah, mungkin saya berpikir ya, saya pernah menanyakan sendiri sebetulnya ke rumah sakit, beberapa rumah sakit, itu adalah asas kepraktisan katanya. Jadi asas kepraktisan, entah itu dari instalasi gizi atau dari rumah sakitnya sendiri, ketika makanan diantarkan ke pasien, ke ruang ruang pasien, kemudian ditinggal oleh yang mengantarkan makanan dari instalasi gizi ya, kemudian di situ lengkap. Dan saya melihat sendiri itu semuanya, di situ ada obatnya. Adik-adik, logikanya pasien itu adalah orang yang awam ya. Di situ adalah pasien diminta untuk makan ketika nanti jam makan sudah tiba ya, pasien diminta untuk makan, dan setelahnya pasien diminta untuk apa? Mas Afan? Mas Afan mendengar suara saya, Mas? Halo? Oke. Mbak Skolastika. Selamat siang, Mbak. Siang, Dok. Kalau tadi pasien diminta untuk makan, setelahnya pasien diminta untuk apa? Maaf. Halo, selamat siang. Siang, Dok. Suaranya nggak bagus ya saya ya? Tadi pertanyaannya setelah pasien makan disuruh itu ya, Dok? Iya, dimakan tadi nampak. Bisa, sekarang bisa didengar suara saya? Bisa, Dok, sekarang. Oke, kalau Mbak Skolastika, apa jawabnya? Logikanya. Pasien minum obat. Minum obat, benar. Nah, kalau pasien diminta, terima kasih Mbak, kalau pasien diminta untuk minum obat pada saat setelah makan, apakah pasien juga diedukasi oleh pihak rumah sakit? Belum tentu. Ya kan? Ya enggak? Nah, di situ, apa namanya, sebentar ya, saya coba pakai ini. Sebentar. Nah, kalau misalnya pihak rumah sakit ataupun dokter ataupun ahli gizinya tidak memberikan edukasi kepada pasien, ya notabene bahwa pasien tersebut adalah apa namanya orang awam, ya kan? Yang terjadi adalah pasien tersebut setelah makan langsung meminum obatnya. Bisa masuk logikanya, adik-adik? Kira-kira apa yang saya ceritakan ini kira-kira bisa terjadi tidak, Mbak Triwah Yuni? Bisa dong. Bisa kan? Logis toh. Sebentar ya, saya tak pakai ini. Saya takut adik-adik nggak dengar. Aduh, maaf. Sebentar ya. Coba. Halo? Sampun terdengar, dokter. Sampun, lebih baik kah? Ya, dokter, lebih jelas. Lebih keras. Lebih jelas ya, oke. Mbak Vina bisa dengar suara saya, Mbak Vina? Bisa, dok. Bisa, oke. Saya lanjutkan, Ge. Nah, itu yang disebut dengan pasien yang rentan adalah salah satu kelompok yang rentan terhadap interaksi obat tadi, adik. Itu yang bisa terjadi, pasien tidak tahu, kemudian, oh, habis makan langsung diminum obatnya. Nah, itu yang tidak tepat. Kemudian kelompok rentan lainnya adalah anak-anak
dan orang dewasa yang malnutrisi. Karena kondisi malnutrisi itu akan baik mempengaruhi obat yang akan diharapkan kemanfaatannya maupun makanan atau nutrisi yang diharapkan kemanfaatannya. Pasien malnutrisi itu ada jelas terjadi perubahan fisiologi yang signifikan. Perubahan fisiologi tubuh yang signifikan akan merubah profil farmakokinetika dan dinamika dari obat juga secara signifikan. Dan kecenderungan untuk terjadinya toksisitas pada pasien-pasien malnutrisi itu sangat tinggi. Kemudian hati-hati pada kelompok pasien berikutnya, yaitu adalah pasien yang intolerans. Pasien intolerans diberikan makanan sendirian, makanan saja, itu belum tentu bisa diterima oleh tubuh. Apalagi pasien tersebut akan menerima obat yang bersamaan dengan makanan. Sampai di sini ada pertanyaan adik-adik? Monggo silakan. Belum, dokter. Belum? Baik, saya lanjutkan. Mas Raihan, ada pertanyaan, Mas? Belum, dokter. Belum, baik, saya lanjutkan. Ini ada guideline, adik-adik bisa search. Kalau adik-adik kesulitan untuk searching, adik-adik nanti bisa saya berikan. Ya, harus sebaiknya memang kita menghindarkan antara obat dan makanan agar tidak terjadi interaksi yang tidak diharapkan. Ya, ini dari US, A Guide from the National Consumers League and US Food and Drug Administration. Nah, ini yang bisa kita sampaikan. Saya ada satu lagi slide yang mungkin bisa membantu adik-adik untuk pengayaan. Sebentar ya, saya. Ini saya escape dulu. Oke, adik-adik bisa melihat ini saya? Sampun, dokter. Sampun, oke. Oke. Nah, adik-adik, adanya interaksi obat dan makanan itu akan baik secara fisiologis, ya, secara patologis mungkin akan merubah proses patofisiologi penyakit itu sendiri. Kemudian jika obat tersebut diberikan bersamaan dengan makanan, itu akan mengakibatkan baik kondisi yang akut maupun yang kronis. Nah, kalau nanti pasien tersebut menderita akibat interaksi ini, mungkin interaksinya sudah selesai, tapi postnya itu akan terus berlangsung, itu akan mengakibatkan kondisi pasca interaksi tersebut. Ya, sehingga pasien tersebut tidak bisa lagi menerima makanan dengan baik, kemudian obat yang masuk juga tidak bisa diterima dengan baik, sehingga pasien tersebut akan mengalami malnutrisi kronis, dan akhirnya pasien kurus dan bisa mengakibatkan kematian. Makasih ya, Bu. Saya dikasih jus loh sama beli mertu. Ada yang mau nggak? Nih. Makasih, Bu. Ya. Ini nggak boleh saya minum sama makanan ya, sama obat berarti ya. Ya udah nanti aja. Tapi interaksi yang baik antara saya sama Agnes adalah interaksi yang menyenangkan ya Agnes Karin ya. Oke, lanjut ya. Yang bahayanya itu pada saat akut yang saya ceritakan akut misalnya saya pening, saya mual. Oke, selesai. Tapi yang postnya ini bisa jadi menjadi kondisi yang kronis. Ya,
baik obatnya tidak bisa ataupun ya medisinnya proses pengobatannya tidak bisa lagi optimal karena semua profilnya terganggu ya atau berhenti atau menjadi getting worse menjadi better kayaknya kecil ya yang bahaya lagi akan menimbulkan new side effect tadi sudah saya sampaikan oke adik-adik di Indonesia bukan hanya di Indonesia, worldwide juga, obat itu ada dua, yaitu obat yang diberikan dengan prescription dan obat yang boleh dibeli di pasar bebas, di drugstore, ya, di warung obat yang masuk dalam label over the counter. Nah, hati-hati pada kedua penggunaan ini, baik itu obat yang diperoleh secara prescription oleh dokter ataupun dokter gigi, atau klinik, ya, atau obat-obat yang diberikan adik-adik beli sendiri atau pasien beli sendiri atau orang awam orang umum beli sendiri itu apa namanya dapat menyebabkan interaksi tersebut ya nah kalau kita bicara tentang kuantitas ya kalau kualitas itu pasti akan terjadi interaksi dan itu mostly adalah interaksi yang tidak diharapkan atau disebut dengan adverse effect. Tapi kalau dari sisi kuantitas, ya, mau sedikit mau banyak, ya, itu pasti akan muncul. Ada logaritma yang menyebutkan bahwa semakin tinggi intensitasnya, baik itu makanan ataupun obatnya, itu akan mempengaruhi dari akibat yang terjadi. Ya. Oh, kalau sedikit saja, ya sudahlah paling diare. Nah, diare kalau sudah ini selesai, di-withdraw, penyebabnya diarenya berhenti, tidak masalah, adik-adik. Tapi setelah penyebabnya di-withdraw, diarenya akan menjadi jadi. Nah, itu yang bahaya. Karena kita tidak pernah tahu apa respon dari tubuh yang sesungguhnya. Oke. Ya, ini tadi ya. Kemungkinan besar, dari adanya interaksi antara nutrisi dan obat, ya kan? Food intake-nya mengalami perubahan, ya, mengalami penurunan. Kemudian absorpsi dari nutrisi yang diharapkan juga tidak bisa optimal. Kemudian slowing down nutrient production-nya. Kemudian metabolisme juga berubah, ya, saling memengaruhi, ya, baik metabolisme nutrisinya maupun obatnya. Kemudian ekskresi dari nutrisinya. Itu jika berefek pada nutrisinya. Begitu juga dengan obatnya sama. Ya. Yang terjadi secara klinik ya, adanya penurunan nafsu makan, kemudian munculnya kondisi-kondisi yang tidak nyaman ya, karena itu kan peroral ya. Adanya mual, muntah, dry mouth, kemudian adanya gastrointestinal sores or inflammation kadang-kadang ada muncul interaksi lain yaitu urtikaria atau gatal-gatal ya bengkak dan sebagainya ya itu yang harus hati-hati sebentar saya sampaikan Nah, ini kalau kita bicara dari tadi yang profil farmakokinetika, adik-adik ya, ketika terjadinya nutrient interaction ya, medication absorption pada saat proses absorpsi, beberapa makanan atau nutrien ya yang terkandung dalam makanan dapat meningkatkan atau bahkan menurunkan dari efek medikasi itu pada saat absorpsi ya. Dengan cara menurunkan emptying lambungnya, ya. Kemudian adanya medikasi yang masuk ke tubuh itu terjadi binding, kemudian terjadi kompetisi untuk absorpsinya, ya. Setelah terjadi absorpsinya
apa namanya, ada proses absorpsi, itu terjadi kompetisi atau saingan antara nutrisi dan obatnya, makanya baik obatnya tidak bisa ambil kemanfaatannya, potensinya menurun, nutrisinya juga iya tidak bisa diambil kemanfaatannya. Ya. Bisa jadi juga terjadi adanya perubahan dari keasaman, keasaman di tubuh kita. Kemudian adanya perubahan ya yang terjadi akibat dari interaksi tersebut mampu merubah properly dari medikasi tersebut. Jadi bisa dilogika bahwa obat yang tadi akhirnya berinteraksi karena adanya saingan, karena adanya gangguan, karena adanya perubahan keasaman. Jadi potensi si obat itu secara umum akan menurun. Nah, akan berbeda ceritanya jika itu tidak disadari, sehingga klinisi menganggap bahwa pasien itu membutuhkan dosis yang lebih tinggi. Oh, ini kalau dosisnya sekian, itu tidak berefek. Padahal si klinisi tidak menyadari bahwa di sini si pasien tersebut terjadi interaksi antara nutrisi dan obat yang diberikan. Karena tidak adanya komunikasi yang baik, tidak adanya pemeriksaan secara umum yang baik ya, antara si dokter, si klinisi dengan si pasien, menyangka bahwa pasien membutuhkan dosis yang lebih besar. Nah, itu akan lebih membuat masalah baru lagi. Ya. Atau adanya interaksi tadi, dosisnya sudah betul karena adanya interaksi, kemampuan tubuh untuk mengabsorpsi ya, si obat lebih tinggi, maka dari itu, sama-sama kedua cerita saya tadi akan menimbulkan kansasi dari overdosis si obat. Dari dua cerita yang berbeda. Maka memang harus berhati-hati. Nah, bisa juga terjadi perubahan dari absorpsi yang lebih cepat akibat interaksi tersebut atau lebih lambat. Jadi, having food bisa merubah dari profil absorpsi si obat tersebut lebih cepat dari waktu. Jadi, makanya saya tadi cerita perubahan profil T max-nya bisa bergeser. Ya. Saya minum ya, Dik. Ngomong terus jebule yo ngelak. Adik-adik kalau mau minum enggak apa-apa loh. Aminin saya. Salma minum enggak apa-apa, Salma? Salma Mutiara, kamu kok enggak senyum toh? Mbok senyum toh? Pedih aku. Safira tuh ada dua ya. Safira Ade iki sapa? Safira Rizki. Safira. Safira yang Ade, Safiranya ada dua ya? Apa ada berapa? Kalau yang Ade itu apa, Dok? Apa Diva, Dok? Panggilanmu siapa? Diva. Diva. Kalau Safira Rizki panggilannya siapa? Kiki. Safira, Dok. Safira Diva. Oke, senyum toh. Jokoyo Salma medeni aku wedi. Cucu. Oke, lanjut ya. Sudah minum, alhamdulillah. Oke, Mbak Gia, tadi ya, diingat ya, sudah dijelaskan bahwa take medicine itu yang optimum adalah 1 jam sebelum makan dan 2 jam setelah makan. Karena memberikan kesempatan dari GIT untuk mereda secara fisiologis dan enzimatisnya. Baik, contohnya adalah pemberian kalsium. Ya, pemberian kalsium yang terkandung dalam produk-produk ya, misalnya pada apa misalnya? Baik susunya itu, kemudian kalsium produk susu yang ada di keju dan dietary yang lainnya, itu akan membuat antibiotika tetrasiklin itu menjadi tidak optimal lagi absorpsinya karena dia akan membentuk kelat yang akan sulit diabsorpsi. Contoh lain adalah pemberian asam amino. Asam amino yang dikonsumsi itu akan berkompetisi absorpsinya jika diberikan bersamaan dengan levodopa. Adik-adik, asam amino itu biasanya dikonsumsi oleh para olahragawan. Ya,
Mbak Mela pernah nggak minum asam amino? Kalau Mbak Mela nggak pernah olahraga, terutama pada olahraga gimnastik, ya, di gym yang orang-orang tuh bentuk otot itu, ya. Mbak Tabina Ghassani pernah nggak melihat konsumsi amino, asam amino? Nah, itu biasanya ready to eat atau ready to drink biasanya bentuknya, ya. Nah, itu hati-hati itu pemberiannya. Kemudian contoh lain adalah makanan-makanan yang bersifat asam, ya, itu dapat mempengaruhi absorpsi dari obat yang diberikan bersamaan, ya. Nah, karena apa? Tadi ya cerita saya ada beberapa obat yang tidak friendly dengan asam. Karena dengan asam lambung saja tidak mau bertemu, apalagi jika diberikan bersama dengan makanan yang bersifat asam. Nah, oke. Kedua adalah pada proses metabolisme. Ya, pada saat obat setelah diabsorpsi selesai, obat akan mengalami metabolisme. Ada beberapa interaksi yang terjadi pada saat proses metabolisme dari obat. Ya, akan mengakibatkan perubahan sistem enzim. Ya, di mana akhirnya pada proses metabolisme kalau enzimnya berubah, maka interaksi antara proses metabolisme yang terjadi yang harusnya menggunakan enzim A bisa tidak bertemu dengan enzim A, malah bertemu dengan enzim B misalnya, karena adanya perubahan. Kemudian antar jelas terjadi interaksi, dan yang berbahaya adalah jika dia having a similar chemical structure yang dihasilkan atau diproduksi itu sama wujudnya, ya, dengan obat, sama wujudnya bentuknya dengan ujung untuk berikatan dengan reseptor, sehingga akan terjadi kompetisi karena si reseptor akan mengenali si kompetitor ini sebagai obat, padahal ini bukan obat. Nah, itu yang berbahaya. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah jelas potensi obat menurun atau tidak ada sama sekali. Akhirnya muspro, obat berapapun ini diminum, kalau ini masih ada kompetisi akibat pemberian obat dan makanan yang bersamaan, ini akan sia-sia. Contoh, tadi grapefruit, ya, jus dari buah Bali atau grapefruit akan menginaktivasi enzim yang berfungsi untuk memetabolisme beberapa obat yang masuk. Sehingga akibat enzim yang sudah diinaktivasi tadi, ya, adanya peningkatan dari level atau tingkat absorpsi atau peningkatan tingkat metabolisme obat, ya. Maka musli obat tidak boleh diberikan bersamaan dengan grapefruit. Kemudian makanan-makanan yang difermentasi, ya, misalnya sebetulnya tidak difermentasi secara sengaja, ada produk yang difermentasi atau makanan yang terfermentasi. Contohnya adalah pisang, adik-adik. Pisang yang overripe, ya. Mbak Ratnasari pernah makan pisang? Suka enggak? Dokter. Nah, lebih senang pisang yang ripe atau overripe? Yang matangnya masih biasa aja, dok. Biasa aja. Nah, adik-adik. Yang belum over. Baik, terima kasih. Adik-adik, salah satu contohnya adalah buah pisang. Buah pisang, nanti adik-adik searching ya, memiliki tingkat kematangan yang beragam dari yang benar-benar masih mentah sampai overripe. Nah, hati-hati pada pisang, ya, yang sudah ada hitam-hitamnya di kulit, itu sudah masuk dalam kategori overripe. Sudah agak bonyok, ya, kalau bahasa Jawanya. Itu kadar tiraminnya tinggi. Makin dia ripe, makin dia overripe, makin dia ke sana, itu kadar tiraminnya semakin meningkat. Nah, kadar tiramin yang ada di dalam buah pisang yang sudah overripe, buah pisang yang harusnya membuat tubuh kita lebih jauh lebih baik sehat karena ada potasiumnya, itu akan berubah menjadi petaka. Karena apa?
buah pisang yang overripe itu memiliki kadar tiramin yang tinggi. Kadar tiramin yang tinggi pada buah pisang akan meningkatkan tekanan darah. Itulah adik-adik, pada beberapa orang yang makan pisang, ada yang mengeluh dadanya nyeri, kemudian kepalanya menjadi pening, ya, ada tanda-tanda peningkatan tekanan darah, itu karena dia sudah memperoleh tiramin yang ada di buah pisang. Gitu. Belum pernah mendengar cerita ini, Mbak Amalia? Belum pernah. Senang nggak didongengin sama saya? Senang? Iya, dokter. Senang. Mas Bondan senang didongengin sama saya? Haus. Iya, dok. Belum pernah tahu kalau buah pisang itu kalau kemarangan, kalau bonyok malah jadi malah nggak bagus. Belum, dok. Belum. Hati-hati ya. Nanti kalau beliin ibunya pisang ya, Mas Salitsu ya. Jangan buah pisang yang udah mau bonyok, kasihan ibunya. Dan kita juga sendiri jangan mengonsumsi, kira-kira buah-buahan itu dikonsumsi pada usia yang pas. Ya, oke? Kemudian vitamin K. Vitamin K memiliki struktural yang hampir sama dengan koagulan warfarin. Ya. Sehingga pemberian vitamin K yang bersamaan dengan warfarin itu akan menjadi kompetitor. Nah, itu akan berbahaya pada saat kita membutuhkan sebagai obat untuk apa namanya, mau dari koagulan apa mau jadi bukan koagulan. Oke, step berikutnya adalah pada saat proses eliminasi obat. Mbak Rama dan Tika, eliminasi obat itu siapa saja yang bertugas? Organ apa? Halo, Mbak Rama dan Tika. Iya. Dengar saya, Nak. Oke, organ apa saja yang bertugas untuk eliminasi obat? Ginjal. Hati. Kalau ginjal nanti obatnya dieliminasi kemana? Urin. Urin. Oke, Mbak Jennifer. Kalau eliminasi obat itu bisa nggak lewat air susu ibu? Mungkin bisa dong. Nggak boleh pakai mungkin, bisa atau tidak? Maaf ya dok, tapi kalau salah. Nggak apa-apa, harus salah. Kalau nggak tahu nggak apa-apa. Boleh nggak? Bisa, baik. Oke, terima kasih Mbak. Mbak Dinda. Mbak Dinda Putri, Febrisa. Jangan bilang lahirnya bulan April ya. Oke. Mbak Fatima Azahra, selamat siang. Siang, dokter. Oke, kalau air susu ibu bisa nggak buat lewat eliminasi obat? Bisa, dok. Bisa. Baik, itulah mengapa harus hati-hati pada pemberian obat pada ibu menyusui, adik-adik. Karena ada beberapa obat yang bisa dikeluarkan melalui air susu ibu. Jadi air susu ibu itu merupakan salah satu produk atau bahan. Nah, ada beberapa obat yang memang tertahan, ada beberapa obat yang bisa pas. Baik, adik-adik, pada proses eliminasi obat, ya, beberapa makanan atau nutrisi yang terkandung dalam makanan itu mampu untuk memengaruhi ya proses enzimatik di dalam proses preparasi lepasnya obat dari dalam tubuh. Nah, yang membuat bahaya, apakah obat tersebut memang sudah waktunya dieliminasi atau bahkan tertahan? Kalau tertahan di dalam tubuh, ya itu akan menjadi racun. Yang bekerja siapa? Ginjal lagi. Yang kedua adalah adanya interaksi tadi akan merubah pH urin. Nah,
itu yang akan membahayakan. Contoh adalah enzim-enzim yang berada di liver pada saat preparasi obat akan dieliminasi, itu akan merubah ya, merubah kondisi atau potensi si enzim tersebut ya, sehingga dia akan stay aktif, obatnya tetap aktif di situ padahal waktunya dia sudah harus dikeluarkan, harus di remove dari dalam tubuh. Nah, kalau sudah demikian, kalau memang obat tersebut masih di situ terus aktif karena adanya interaksi, itu akan membahayakan. Ya. Karena sudah tidak lagi dibutuhkan, tapi obat itu terus-terus berfungsi. Kemudian obat dari kelompok quinidin itu akan mengekspresi beberapa zat yang obat tersebut akan merubah, quinidin tersebut akan merubah makanan ya, atau nutrisi, itu akan membuat si quinidin yang harusnya segera diekskresi, itu akan ditahan oleh beberapa nutrisi yang berinteraksi dengan quinidin tersebut. Nah, sampai tertahan di dalam tubuh dan harus dikeluarkan, kan bahaya. Okay? Nah, okay. Alkohol. Tadi saya sempat menyinggung ya, pemberian konsumsi obat yang dideliverkan atau diminum bersamaan dengan alkohol. Alkohol itu tidak boleh diminum bersamaan atau dikonsumsi bersamaan dengan obat. Lah, dok, itu obat batuk itu kok ada alkoholnya? Aduh, dek, alkohol yang di obat batuk, yang mostly obat batuk itu bromhexin. Ya, ada beberapa zat di situ untuk obat yang setiap berpotensi sebagai obat batuk itu hanya larut di dalam alkohol. Tapi sekarang sudah dikeluarkan atau sudah diproduksi oleh pabrik obat, zat-zat aktif tersebut masih bisa berpotensi baik jika dilarutkan dalam air. Jadi adik-adik yang tidak menggunakan atau tidak mengonsumsi alkohol, meskipun itu di dalam obat, sudah ada solusinya. Oke. Okay. Karena kenapa? Karena ada beberapa negara atau beberapa tempat, dan mungkin di negara kita alkohol itu dijual bebas, ya. Sehingga orang kadang-kadang lupa karena tadi ya habituasi, karena kebiasaan, karena ada beberapa negara yang memang konsumsi hari-harinya memang alkohol, itu harus kita sendiri yang mengontrol bahwa kalau kita setelah minum alkohol jangan menggunakan atau mengonsumsi obat, ya, karena mixing alcohol and medication itu can be fatal. Oke. Okay. Kemudian suplemen. Dokter, kalau tadi saya itu dengar dokter bicara tentang makanan atau nutrisi yang terkandung dalam makanan. Lalu kemudian ada beberapa dok itu yang nutrisi yang bentuknya bukan makanan. Ya kan? Ya nggak, Mbak Ivana? Mbak Ivana Aprilia itu lahirnya mesti bulan Desember. Saya jadi ingat teman saya, namanya tuh Desinovita Apriliana. Terus teman saya sekolah itu tebak-tebakan. Itu serius, ini anaknya masih ada. Pikirannya April, dokter. Sekarang kalau teman saya namanya Desinovita Apriliana, gitu coba. Dia lahir bulan apa? Bisa nebak, tak kasih coklat deh. Lia, nama belakangmu sama kayak saya. Teman saya itu lahir bulan apa coba? Februari. Pinter kamu ya. Jalannya bulan Mei coba. Ah, dagelan banget lah. Nah, itu jadi tebak-tebakan. Jadi teman saya sekolah itu lucu sekali. Oke, Mas Bondan. Belum ngantuk ya, Mas? Jangan ngantuk dulu ya. Tinggal dikit lagi. Oke. Nah, kalau nutrisi itu bentuknya suplemen, dok, entah itu bentuknya cairan ataupun bentuknya tablet, tapi bukan dalam bentuk makanan, apakah juga sama nasibnya dia akan berinteraksi dengan obat atau medikasi jika diberikan bersamaan? Iya, sama. Tadi ya, contohnya adalah vitamin K. Oh ya, vitamin K itu masuknya dalam obat, bukan dalam bentuk suplemen kalau sendirian. Tapi kalau dia dalam bentuk multivitamin, vitamin K ada beberapa yang dijadikan satu. Tapi kadarnya
IU-nya sedikit sekali karena vitamin K harus obat termasuk obat keras ya. Nah, apapun yang bersifat berlebihan itu pasti juga tidak baik meskipun itu vitamin. Ya, apalagi masuk di dalam tubuh kita karena organ-organ kita terutama ginjal dan hati yang akan bekerja lebih keras. Jadi kalau adik-adik merasa, "Dok, saya itu minum kolagen, Dok, biar awet muda." Hati-hati kolagen adik-adik. Lebih baik makan ikan bakar lebih enak, asal jangan kosong, daripada minum kolagen yang berlebihan. Ya. Kalau misalnya dalam informasi obat atau di situ ada cautionnya, harap adik-adik perhatikan, baca baik-baik. Budayakan membaca, ya Mbak Andini ya, budayakan membaca, selalu membaca. Di situ adik-adik nanti akan bermain-main dengan nyawa manusia apalagi ya, itu budayakan membaca. Dimulai dari diri kita sendiri, dimulai dari sekarang, budayakan membaca. Jangan budayakan bertanya, tapi budayakan membaca. Ya, oh ini obat apa, atau isinya apa, atau oh terus dosisnya berapa, atau oh ini harus bagaimana, atau oh cautionnya apa, atau itu dibudayakan membaca. Tidak hanya obat saja, dimanapun, ya, any place, ya, itu ada dibudayakan membaca. Jadi jangan budayakan sedikit-sedikit bertanya. Itulah bedanya orang Indonesia sama orang di luar Indonesia. Katakanlah orang bedanya sama, ya kalau misalnya saya boleh beri contoh, saya dan Dr. Trian sama-sama sekolah dulu di Jepang ya. Bedanya orang Indonesia sama orang Jepang, kalau orang Jepang itu sedikit bertanya, tapi kalau orang Indonesia sedikit-sedikit bertanya. Ya, orang Jepang sedikit makan, orang Indonesia sedikit-sedikit makan. Ya, sama kan bedanya cuma sedikit kan? Bedanya cuma sedikit. Ya, budayakan membaca ya. Sehingga adik-adik akan belajar membaca dari sekarang itu akan membiasakan hal-hal yang insya Allah jadi lebih baik. Ya. Kemudian ikuti aturan pakainya. Ya. Meskipun bentuknya nutrisi, bentuknya vitamin, Dokter Mayu saya itu kan beli vitamin. Ya nggak apa-apa saya minum. Ya apa? Ini vitamin betul adik-adik vitamin. Tapi adik-adik minum kan? Dan adik-adik setelah diminum kan akan mengikuti kaidah farmakokinetika, ya kan? Saya sudah makan tadi dok, sudah makan 4 sehat 5 sempurna tetap minum vitamin. Bentuk vitamin itu ada yang esensial dan non-esensial seperti asam amino. Penting atau tidak? Kalau adik-adik sekiranya dari intake makanan sudah cukup, itu sudah cukup. Tidak perlu adik-adik menambah lagi vitamin. Ya. Vitamin itu ada yang larut dalam air dan larut dalam lemak. Hati-hati untuk yang vitamin, sebetulnya sama-sama berhati-hati. Tapi karena retensi vitamin ADEK itu jauh lebih lama dan lebih sulit karena dia ada di lemak. Jadi dia rilisnya dari dalam tubuh itu membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan yang larut dalam air, maka harus berhati-hati. Ya. Many people do not take prescription or over the counter medication properly. Ya. Oh, should take ya, harus mengikuti. Ya tadi yang apa kalau misalnya obat ya ini misalnya pura-pura obat di sini ada apa toh di sini tertulis apa toh oh ya ini dosisnya berapa dan sebagainya itu harus adik-adik perhatikan. Oke. Ini tadi adalah kriteris kemudian pasien-pasien yang minum satu dua atau lebih dari obat pada waktu yang bersamaan kemudian kebiasaan mengonsumsi obat atau membeli obat bebas ya. Kemudian orang-orang yang tidak terbiasa membaca, not following medication direction, ya. Kemudian orang-orang alkoholisme yang senang mengonsumsi alkohol, itu juga harus hati-hati. Kemudian lower the risk of drug nutrient interaction, eat healthy diet, ya. Kemudian biasakan membaca. Kemudian don't share medication. Artinya apa? Obat yang diminum honey itu akan berefek farmakologis atau terapi cocok itu belum tentu cocok diminum oleh Tiffany. Jadi ketika hari minum obat kemudian disampaikan ke Tiffany belum tentu Tiffany bisa menerima obat atau model apa namanya jenis obat ini. Yang paling bagus adalah adik-adik jika terjadi gangguan kesehatan harus mengunjungi dokter. Oke.
Ya. Nah, adik-adik pada tingkatan atau pada posisi adik-adik sekolah di Fakultas Kesehatan itu akan berharap kita adik-adik jauh lebih kritis, ya. Banyak ya, banyak berdiskusi, ya. Tapi adik-adik ya, menanyakan itu adik-adik harus membaca. Jadi kalau misalnya saya tadi, jangan banyak tanya, katanya Dokter Mayu nggak boleh tanya. Bukan nggak boleh tanya, Dek, ya. Tapi budayakan membaca. Ya, Mas Danung, nggih. Ya, budayakan membaca kemudian didiskusikan. Dokter Mayu, saya mau tanya nih, Dok. Ini kok dokter tadi meresepkan ke saya antibiotika amoksisilin ya. Oh ya, Danu. Jadi gini. Tapi saya sudah membaca, Dok, bahwa kalau saya ini gini. Ya, itu seperti itu. Kemudian untuk keperluan yang lebih khusus lagi, how should I take the medication, itu durasinya berapa? Ya, berapa onset yang bisa saya saya peroleh jika saya menggunakan obat ini? Berapa lama saya harus mengikuti medikasinya? Kemudian apa saja yang don't and don'ts-nya adik-adik harus perhatikan? Oke, ada pertanyaan? Mbak Kamila, ada pertanyaan? Mas Arif, Mbak Denisa? Belum ada, Dokter. Belum ada, oke. Saya kembali ke... Mas Yohanes William, wajahmu mana kok nggak ada, Mas? Itu, Dok, kalau misalnya ditampilin videonya agak lag gitu, Dok. Oh ya, suara saya kedua dengar ya? Iya, makanya tadi saya matikan. Oke, Mbak Sylvia Rahmayanti. Iya, Dokter. Ada pertanyaan? Belum, Dok. Belum. Oke, Mbak. Mbak, Mas Abi Surya, mana wajahmu, Nak? Ada, Dok. Ada pertanyaan? Belum ada, Dok. Tadi yang saya jelaskan sampai ke Mas Abi enggak? Iya, Dok. Menarik enggak yang saya sampaikan? Iya, Dok. Menarik apanya? Gimana, Dok? Menarik apanya, bagaimana, yang bagian mana? Apa dari yang saya sampaikan tadi yang menarik, Mas Surya? Mas Surya Api, Api Surya panggilannya siapa, Api ya? Iya, Dok, Api, Dok. Api apa yang paling menyenangkan buat Api, apa yang menarik? Ada beberapa dongeng. Yang mana, Mas Abi? Tentang obat, Dok. Cerita tentang obat. Ya, tadi yang... kan tentang obat semua. Iya. Apa sih kayak kematangan pisang gitu-gitu, Dok? Kematangan pisangnya kenapa? Yang ternyata nggak baik gitu kalau terlalu apa, matang. Apa? Kenapa nggak baik? Di situ ada apa? Ada zat apa di situ? Jadi zatnya. Karena ada tiroksin atau apa tadi zat, zat tiroksin atau apa gitu, Dok. Dengar nggak suara saya tadi, jelas nggak? Diterima jangan-jangan pas nggak dengar ya, pas nggak jelas, Ge. Gimana, Dok? Pas nggak jelas ya. Mbak Sinta, tadi Mas, makasih Mas Abi, tadi Mas Abi katanya tertarik tentang kematangan pisang tadi, Mbak Sinta Wisnu. Selamat siang, selamat sore. Dengar suara saya, Dokter. Mbak? Halo, iya. Mana wajahmu, Nak? Ya, Mbak Sinta Sisnu, panggilanmu siapa?
Oh, berhenti dia. Oke. Ada pertanyaan? Belum? Sudah tidak ada pertanyaan? Ini tadi ada dokter. PIC-nya siapa ya tadi namanya, Mbak? Siapa ya? Lupa tadi Mbak siapa sih namanya? Siapa tadi PC-nya? Saya dokter Hana Fauzi ya. Oh iya, Mbak Hana ya? Iya. Mbak Hana mana Mbak Hana? Mbak Hana? Saya dokter. Oke, Mbak Hana. Mbak Hana, nanti saya, Mbak Hana ada nomor telepon saya enggak? Belum ada dokter. Oh, belum ada. Oke, saya taruh di kolom chat ya. Baik dokter. Nanti Mbak Hana hubungi saya enggak? Baik dokter. Nanti akan saya kirimkan link untuk kita post test ya kuliah hari ini. Nanti adik-adik lewat Mbak Hana ya. Oke. Kalau belum ada pertanyaan adik-adik, nanti mungkin lain waktu adik-adik akan menanyakan, dipersilakan. Oke. Sebelum kuliah saya akhiri, monggo semuanya untuk berdoa. Oh ya, ini presensinya sudah belum, Dokter Trian? Sudah nimbal itu? Sudah diisi presensinya? Sudah, dok. Oke. Ya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, sebelum kuliah saya tutup, mari kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama sore ini bisa bermanfaat dan adik-adik dimudahkan dalam belajar dan menempuh cita-citanya. Amin. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Selamat sore semuanya, Mbak Karisa. Terima kasih. Luf.